Yes, halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita channel GSL guys. Ini tadi DM langsung rame guys ya, karena NCT baru ngeluarin single ya berarti. Single apa album guys? Single, tapi gue nanti sebelum gue nge-react, gue mau baca-baca dulu guys ya. Kita intro dulu guys, ceplok. Oke okay guys, nih gue udah buka linknya nih guys ya. Ini salah satu idol group yang menurut gue paling idealis guys ya. Ya gak sih? Dia bodo amat mau sikat yang mainstream, gak peduli dia. Dia maunya sikat yang anti mainstream. Idealis pokoknya guys. Oke okay guys, gue pengen tahu nih kepo ini. Baru 38 menit yang lalu guys ya, 400 yang nonton udah guys. 560 yuk sama udah gue ini juga guys ya. Oke okay, ini album Japan second mini album Loveholic guys. Albumnya on 17 Februari dia baru keluar nanti ya. Tracklistnya ada 6, ada Gimme, Lipstick, First Love, Chika Bom Bom ya, yeah. Kick It juga. Oke, okay, sama Right Now. Oke okay guys, gua langsung aja react guys. Ini perdana kalinya guys. Sekarang gua kebetulan lagi beli kopi. Jadi gua baru sempat sekarang guys. Kita lihat lagu paling barunya NCT 127 guys. Ceplok. Oh kan. Pakai headphone guys. Mark. Oke. Oke, belum ngebeat ya. Gila soundnya guys ya. Ini sih hanya penikmat musik yang gimana ya, tertentu gue rasa guys. Tertentu guys, bener. Ya salah satunya kayak gua nih, gua nikmatin soundnya jujurnya guys, sama dia punya vokal-vokalnya, cara nyanyinya, gua perhatiin lebih kesana guys ya. Kalau kalian gimana, tulis di komen guys. Duh soundnya itu loh, desainnya loh guys. Delay ya, oke okay. Nice. Jaehyun. Oh iya, ini dia. Damn, gila beatnya makin. What? Ini keren guys. Ih asik ya. Bassline ya guys. Itu rada kayak rada Camille frekuensinya guys. Sapi tetap ada. Kicknya juga. Wah nice. Nice. Woohoo. Hey Chan. Tadi Yuta ya guys ya. Sorry, gue gak perhatiin perpindahannya. Oke, tuti ke vokal tuh ya. Dikasih kayak itu loh guys, kayak noise prrrr, statis gitu. Tuh brrrr. Vokalnya asik, doyong, oke, okay, nice. Pelan-pelan mulai hafal gue. Tail. Nice. Oh my god. Wah, desain sub bassnya enak banget guys. Oh nice. Oh ada ad-libs ya. Tadi asik ya. Itu asik ada backing vokalnya guys. Oh nice. Makin matang aja vokal mereka ya. Asik. Itu gue suka Mark lagi. Itu gue udah perhatiin dari Super M, di Superhuman. Itu gaya dance yang itu gue suka banget tuh. Si Mark tadi barusan yang kayak nonjok. Oh nice. Keren. Di slow motion gitu. Transisi keren lagi pas ke Taeyeon. Oh apa itu. Apa itu, gila soundnya. Sub bass. Oke okay. Sine wave ya. Mark double semua. Oh nice sih. Pung tuh dapat aja petnya lagi. Nice. Teo, berteriakan nih Teo guys. Apa doyong? Oh dance juga keren lagi. Damn. What? Oh, nice.
Wow. Gila, makin kesini makin kompleks guys ya. Gila, desainnya tuh makin kompleks. Perhatiin percussionnya guys ya, beatnya guys. Ini makin ngeri kesini. Dance-nya juga ini guys ya, jarang kita lihat gerakan-gerakannya. Tuh, di high frequency guys. Di atas kepala kalian tuh high frequency. Tio. Wow. Oke, okay, drop ya. Ini partnya, ini sering SM lakuin guys ya. Tapi yang ini chordnya, progresnya jarang gue denger. Nih guys. Oke. Oke, okay, ada yang bawah yang ambil ya. Oh, beat drumnya. Asik. Itu apa dengan reverse di belakang? Coba guys. Tuh, weng weng. Wah, keren banget. Buset. Buset. Ah, itu harus gue ulang guys. Sorry, harus gue ulang guys. Keren ini. Oh. Ah, keren. Buset. Ah, moving kameranya juga keren banget ya. Tail. Oh, nice tail kan, ada part tail di sini, guys. Buset. Itu berapa itu, guys? Note-nya. Gokil. Gini nih, gue perdana nih guys yang ngeliat video klip NCT 127 yang benar-benar premier, langsung gue react guys ya. Maksudnya gue ngeliat akhirnya evolusi mereka tuh dari kayak gimana yang zaman-zaman bocah itu lagu apa, chewing gum ya guys. Sampai sekarang kayak begini, buset ya guys. Kayak ngebesarin anak guys. Nih dance keren di sini. Itu asik, ada tension jadi mayor, minor lagi. Nice sih. Tuh, nice. Itu siapa yang adlibs? Oh, Hechan, oke. Okay. Nice, kostumnya gue juga suka sih. Video klipnya juga makin keren ya. Eh, tunggu tadi, ini berapa orang? Tuaga, Padma, Nam, Juhpan, Lan, 9 orang. Beberapa ada yang mukanya tahu, tapi namanya kurang. Wih, suara Jaehyun. Wih, terakhir juga. Wah, serius nih, harus beli albumnya guys. Ini maksudnya gue bukan apa-apa guys ya. Gue sebagai sound engineer, gue mendapatkan banyak-banyak sound yang baru gitu guys ya. Sound yang benar-benar gue pin, gue ulik, gue bedah, terus gue pin tahu itu dia sound-sound apa sih bisa jadi kayak begitu guys. Itu yang menurut gue menarik guys. Ini yang menarik guys menurut gue guys. Sama ya udah, terlepas dari vokal mereka ya, vokal mereka kan udah, gue baru bilang tadi, mereka kayak di upgrade gitu guys ya, kayak makin matang, makin gimana, kayak tail suara sampai buset nging gitu guys. Wah guys, ini keren guys. Thank you guys udah stay tune di sini, thank you udah nonton gue, thank you juga ini udah kasih peringatan tuh dari DM Instagram bahwa nih udah jam 4 tadi di tanggal sekian tuh dia mau keluarin single ini, gimmick ya guys ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa pencet tombol subscribe guys. Yang pasti ini the best guys. Cepat.